Oh iya. Kehidupan sehari-hari biasa seperti itu ya, ada kerusakan. Begini bro, kita mulai dari sini. Apa Anda ingat bagaimana ketika dulu pertama kali belajar bersepeda? Ya, dulu kita belajar bersepeda langsung dengan praktik. Kita naik ke atas sepeda, mencoba mulai mengayuh, lalu mulai belajar agar seimbang dan dapat mengerem. Kita lakukan aktivitas ini berulang kali, terus berlatih dan ulangi prosesnya berulang kali. Perlahan kemampuan kita bersepeda pasti meningkat cepat. Kadang kita terjatuh, namun kita cari tahu cara menjaga keseimbangan. Ya, kadang kita terjatuh, namun kita jadi tahu cara menjaga keseimbangan dengan lebih baik. Hingga suatu hari kita sadar kalau bersepeda sangatlah mudah. Menjadi handal, bak kunci pintar, serba guna. Akan tetap gak berguna bak sebongkah batu yang belum diasah. Sampah kepintaran yang merusak dunia. Penuhi dunia dengan cinta.